Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023, yang tertulis pada surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Demikian isi firman Tuhan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus saat dia berada di dalam penjara. Namun kalaupun Paulus sebagai rasul Tuhan sedang di dalam penjara, tidak mengurangi semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan atau untuk memberitakan Injil Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak ikut terpenjara bagi Paulus. Kalaupun melalui surat kiriman firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus mengirimkan suratnya untuk meneguhkan hati, meneguhkan iman mereka, dan merupakan suatu nasihat, merupakan suatu perintah dan himbauan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tentunya saat Paulus mengirim suratnya atau menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, tentu saja mempunyai motivasi dan tujuan yang sangat penting. Dan tujuan yang sangat penting adalah bahwa saat itu masyarakat atau jemaat yang ada di Efesus pada saat itu melakukan penyembahan dewa Yunani atau juga yang disebut juga dengan Dewi Artemis. Dan mereka juga memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis adalah suatu dewa kesuburan. Dan bukan hanya itu, selain itu juga jemaat yang ada di Efesus, mereka juga tunduk kepada Kaisar. Dan melihat semuanya itu, melihat keadaan inilah, hati Paulus menjadi tergerak untuk mengirimkan suratnya kepada Efesus yang berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap orang percaya dengan senjata rohani, supaya dapat berdiri tegak dalam peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan ataupun kuasa iblis. Dan inti dari nasihat Paulus adalah tentang kuat di dalam Tuhan saat perang rohani berlangsung melawan tipu daya iblis dengan mengenakan senjata Allah. Dan surat Paulus juga yang pertama kepada jemaat Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tertulis di sana, supaya orang percaya senantiasa sadar
berbaju cirahkan iman, kasih, dan berketokongkan pengharapan keselamatan. Dan tujuan memakai senjata yang disediakan oleh Allah adalah supaya setiap orang percaya melawan siasat licik iblis. Dan kata bertahan di dalam, kata bertahan di sini adalah menekankan nasihat supaya kuat di dalam Tuhan dengan berdiri teguh atau bertahan sampai akhir menang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dengan menggunakan perisai iman sebagai gambaran pelindung dari setiap serangan semua panah api si jahat dengan iman. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong merujuk kepada penutup kepala prajurit Romawi yang memiliki bagian leher untuk memberikan perlindungan kepala dan bagian yang penting. Dan makna ketopong keselamatan dikaitkan dengan keselamatan sebagai anugerah dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini mengajak kita dan mengarahkan kita supaya setiap waktu di dalam perjalanan hidup kita, kita selalu berdoa dan berjaga-jaga dalam ketekunan dan dalam setiap permohonan. Oleh karena itu, orang beriman membutuhkan segala kelengkapan rohani yang dari Allah. Dan melawan serta mengalahkan iblis juga bersama-sama dengan Allah. Karena jaminan kemenangan sudah ada di dalam Tuhan. Supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu menganugerahkan kita dengan perlengkapan-perlengkapan rohani untuk memerangi segala kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa godaan iblis yang mencoba menyeret kita di luar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memerangi segala macam pengaruh iblis serta dosa dengan mengenakan senjata rohani. Tuhan sudah memperlengkapi kita supaya kita berjuang menang bersama dengan Tuhan. Kita harus teguh, bertahan senantiasa, waspada supaya musuh dapat dikalahkan dan kita mampu mengakhiri perjuangan kita hingga garis akhir. Menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami agar curahan Roh Tuhan memberi kami kekuatan supaya firman-Mu dapat memperlengkapi kami, memberi kami kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami dan juga menuntun kami di dalam melakukan setiap rencana dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami supaya kami juga tetap berjaga-jaga dan berdoa menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan perisai hidup kami selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat semua pekerjaan yang kami lakukan dalam aktivitas kami sehari-hari, juga semua jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan yang memberkati semua ya Tuhan, agar setiap pekerjaan yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga jemaat Tuhan
Jikalau masih ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menjamah mereka dengan jamah tangan Tuhan yang penuh kuasa dan memberkati setiap usaha pengobatan para medis agar mereka juga dapat sembuh, pulih dari segala sakit penyakit hingga kembali bersuka cita, berkumpul bersama keluarga dan juga melakukan aktivitas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kepadamulah kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita, mari kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tetap merasakan penyertaan Tuhan dan bimbingan tangan Tuhan melalui apa yang sudah Dia firmankan bagi kita.